Berita transfer pemain dan rumor musim dingin tahun 2023 part ketiga. Isco Alarcon dari Sevilla dirumorkan akan bergabung dengan Wolverhampton. Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dirumorkan akan bergabung dengan Liverpool FC. Josh Guardiola dari Red Bull Leipzig dirumorkan akan bergabung dengan Real Madrid. Domenico Cristito dari Toronto FC ke Genoa FC. Gustavo Scarpa dari Palmeiras ke Nottingham Forest. Luis Javier Suarez dari Marseille ke Almeria. Rodine de Almeida dari Flamengo ke Olympiakos. Marco Verratti perpanjang kontrak bersama Paris Saint-Germain. David Luiz perpanjang kontrak bersama Flamengo FC. Jaume Domenech perpanjang kontrak bersama Valencia. Tarik Tissot Dali perpanjang kontrak bersama KAA Gent. Paulo Henrique Ganso perpanjang kontrak bersama Fluminense. Sofiane Fekouli bergabung dengan Fatih Karakumruk dengan biaya bebas transfer. Alistair Johnson dari Montreal ke Glasgow Celtic. Cesar Montes dari Monterrey ke RCD Espanyol. Joao Moutinho dari Orlando City ke Spezia Calcio. Paulinho Sampaio dari Bayer Leverkusen ke Atletico Mineiro. Ismael Kone dari Montreal ke Watford FC. Karim Calhanoglu dari Schalke ke SV Sandhausen. Frank Evina dari Hannover 96 ke SV Sandhausen. Sebastian Sosa dari Independiente ke Unam Pumas. Eugenio Mena dari Racing Club ke Universidad Católica. Hakim Zedatka dari Los Lilas ke AC Auxerre. Alan Maturo dari Defensor Sporting Club ke Genoa FC. Masadio Haidara perpanjang kontrak bersama Racing Club Lens. Guillermo Soto perpanjang kontrak bersama Huracan. Yannis Sagi perpanjang kontrak bersama Glasgow Rangers. Leon Thompson King perpanjang kontrak bersama Glasgow Rangers. Miguel Layun perpanjang kontrak bersama klub Amerika. Lucas Robertone perpanjang kontrak bersama Almeria.